Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Gina Suara menghadiri dan menyapa warga Lemah Abang dalam event turnamen sepak bola antar desa yang diselenggarakan Forum Komunikasi Putra Lemah Abang pimpinan Haji Entang Sonjaya dalam rangka menyambut HUT RI ke-78 pada 9 Agustus 2023. Legislator dari Partai Gerindra ini menyempatkan diri datang karena kepedulian dan cintanya kepada dunia olahraga, yaitu sepak bola. Masyarakat yang hadir di lapangan bola pun secara spontan memberikan ucapan selamat datang Bupati Karawang mendatang yang disambut Gina Suara dengan senyuman. Dalam kesempatan itu, Gina memberikan semangat kepada para peserta turnamen sepak bola antar desa sekecamatan Lemah Abang. Mudah-mudahan ke depan ada bibit atau prestasi yang akan membawa Karawang ke level nasional bahkan internasional karena sepak bola sudah menjadi industri yang nominalnya sangat tinggi, ujar Gina. Di akhir sambutannya, Gina Suara meminta doa dan dukungannya kepada masyarakat Lemah Abang, baik ketika dirinya jadi calon legislatif maupun ketika ada peluang untuk menjadi Karawang Satu. Setelah sambutan, Gina Suara pun menyempatkan diri bercengkrama dan bercanda dengan warga. Bukan mantan kepala desa periode tahun berapa gitu. Kalau mantan mah harus dilupakan, kalau Pak Lurah mah nggak boleh dilupakan. Karena sudah banyak jasanya buat desa, ya nggak? Sudah berjasa beliau. Kalau mantan baru. Kalau mantan pacar lupain aja, jangan CLBK. Ya, toko emak-emak semuanya lah. Dari Karawang, tim thejurnal.com mengabarkan.